Inilah video joget ala Jakmat yang sedang viral dan menjadi perbincangan warga net di Situ Bondo dalam sepekan terakhir. Aksi remaja berpakaian seragam ala siswa sekolah dasar Merah Putih ini nekat berjoget di tengah jalan saat lampu merah tengah menyala. Dengan iringan musik, empat remaja ini berjoget santai ala Jakmat. Aksi mereka pun viral di dunia maya. Bahkan beragam komentar kecaman pun bermunculan hingga menyayangkan aksi mereka dilakukan di jalanan. Namun aksi keempat remaja ini berhasil dipergoki polisi hingga akhirnya berbuntut panjang. Mereka pun harus menjalani pemeriksaan di unit laka lantas Polres Situ Bondo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan polisi, mereka mengakui melakukan joget di tengah jalan untuk membuat konten sosial media. Karena sudah ada kejadian yang sama, untuk menganik spasi agar tidak ada perbuatan pemuda-pemuda kita yang membuat TikTok kah atau joget-joget di tempat yang tidak sepantasnya. Jadi hal ini tidak pantas dilakukan di jalan raya ataupun traffic light karena membahayakan. Usai menjalani pemeriksaan, polisi pun memanggil orang tua keempat remaja dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa.